Halo Bang Ice. Halo. Sobat. Halo. Apa kabar semuanya nih? Semoga baik-baik aja ya. Lagi ribet nih, gue nih bro. Kemarin abis event pakai tabletop, terus gue bongkar. Belum sempet gue pasang lagi. Ini gue lagi ngeliat nih cara-caranya nih. Apaan gitu bang? Ini cara-caranya bro. Tuh. A, B, terus ini ada tulisannya juga nih, F kan tuh. Oh iya. Iya, tuh C, ini apa nih, ini I, jadi kita harus samain dulu nih. Sebenarnya gampang sih masangnya, cuma kayaknya gak bisa sendiri gue nih. Soalnya gang ini susah. Apaan bang nih tadi namanya? Tabletop. Tabletop, tabletop tuh apa nih bang? Oh ini gitu. Bentuknya nanti kayak gini nih. Gitu, jadi kayak limbo. Iya. Limbo lah gitu. Jadi kalau di foto udah nggak ada garis bawahnya lagi, jadi kayak infinity gitu tuh. Oh gitu. Cuman nah, meja ya bang ya? Meja, tapi ini bongkar pasang. Okay. Ini portable berarti bang? Yo iya portable bro. Ini akrilnya nih. Oh iya. Segede gini. Lumayan gede sih ini. Terus nih rusuk-rusuk ya bang? Iya, rusuk-rusuknya sama ini, iniannya nih, ntar nih, jepitan-jepitannya nih. Tuh. Oh iya, banyak nah, banget bang. Terusin dulu dah, ribet soalnya. Ini kita pasang bawahnya dulu nih. Dari A, B, C, D, lah semuanya lah nih kita pasang. Ribet banget dah gua. Om, bantuin apa? Di sendiri. Halo. Bisa, makanya gua tonton bisa. Cuma kan ribet tau ah gimana lu. Lu gak kesianan bang? Karena ini dia semua gua. Kita pasang bareng-bareng aja ya. Boleh. Ini kita cari dulu nih berarti nih. Ini apa nih? Oh ini bawahnya ini nih. Oh A A B B A A B B A B okay. Aneka buana. Nah ini gini nih om. Nah ini gimana ceritanya? Di atas, itu apa tuh? Tuh I, I kan di bawah noh. A nya dulu. Iya. Dari C, 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 C mana C? Satu C tuh. C. Nah. Masuk sini, sini. Masuk, masuk. Kita buat kakinya dulu, Om. Ini cek juga nih kayaknya. Nggak ada. Iya, ini cek juga. Gini. D. Ini D ya? Ini kan D nih. Iya, itu tuh. Lalu, pakai ini ya nih. Jadi kita pasang nih. Kita buka dulu nih. Itu apaan bang? Kunci L ya? Kunci L, dia pakai kunci L buat ngikutnya. Oh. Ini kenal dulu biar dia longgar nih. Baru masuk sini yang lebih. Lu gak mau renggang apa lu? Jangan usahin gua dong. Masuk dulu dong. Pelan-pelan. Sakit. Nah, gitu. Cuk. Murinya. Jadi di sini nih, ini ganti nih. Salah bro, mirip-mirip cara bentuknya. Tapi ini ada palanya di situ. Bedanya ada ininya nih. Karena buat di bawahnya nanti dia. Fit. Kita kenurin bro. Oke, masuk. Jadi yang nggak ada giniannya di belakang om, posisinya om. Yang nggak ada palanya ini. Kita kencengin dulu sih buat ngikutin dulu. Nah, ini depannya nih. Ini ada palanya lagi nih. Kali depannya lagi nih. Nah, cakep.
Oke, satu lagi. Satu lagi. Jadi sebenarnya kayak masang stand aja bang ya? Kayak masang stand. Ada kuncinya juga, ya kan? Kayaknya ketinggalan di bawah dari sebagian nih. Bantu. Iya. Gua ambil dulu ya kalau gitu ya. Oke. Oke, siap. Eh ini dia nih. Apa? Nah, iya benar. Ada udah enggak jadi ngambil. Ini D. Cie dulu. Nah. Ini pendek. Ini pendek di samping. Panjangnya yang lebarnya di depan sama belakang. Alright. Alright. Lo tahu itu ABC dari mana bang? Kan ada itunya tuh. Waduh gini aneh. Ini ya. Dari bawaan dealernya ada gitu. Gitu. Jadi kalau ntar nih tahu-tahu hilang, nah. Akhirnya terbiasa ya sebenarnya. Nggak tahu ABC sih dari sekolah dulu. Lo nggak belajar emang? Nggak tahu ABC. Oke ini udah mulai jadi nih bawahnya. Jadi ini kaki. Kita ketap lagi sih. Oh, ini jangan sampai hilang nih. Penting nih. Walaupun tulisannya bagian satunya udah jadi nih. Terus okay. Sekarang bikin bagian atasnya nih. Oke, okay, siap. Ada 1 2 3 4. Nah, ini satu tahap satu udah selesai. Kita ke tahap 2. Tahap 2 itu pasang ini nih. F. Tuh, Om, F. F tuh di bagian ini F apa? Apaan nih? Yang depannya deh. Oh ini nih. Ini sama ini F. Coba tuh. Tuh I ya? Tuh I. Oke. Wah, aduh, kenceng ini nih. Wah, jalan. Jadi bautnya gimana, bang? Kita lihat. Nih, jadi gini itu. Oke. Okay. Dengan cipta ke sini tuh. Jadi kenceng terus, bro. Oke. Okay. One more. Oke. Okay. Kayak begini sama persis, ya kan? Ini bagian depannya, bagian belakangnya. Oke, sama eh? Sama dong. Sudah nyampe tahap 2. Itu ada 4 tahap ya bang eh? Berarti kita lanjut ke tahap 3. Pasang ininya nih. Pas ini nih, coba. Betul. Ini. Jadi itu ada di sebelah sini. Jadi ini copot dulu nih. Wah, cuma satu ya itu. Wah, berarti itu. Nah, inti yang tinggal di bawah berarti. Harusnya ada dua. Ini kita copot dulu. Nah, ini masuk. Ini di sini. Shoot. Dah. Nah, gitu. Kita posisi begini nih. Oh. Betul. Itu berapa ya kemiringannya bang? Nah, bebas nih. Mau berapa nih? Oh, adjustable ya. Iya. Tuh. Enaknya gitu kalau pakai yang tabletop yang kayak gini, lu mau miring seberapa lu bisa atur. Ambil dulu. Oh, ini yang okay. Satunya lagi ketinggalan di kosan, gua ambil dulu ya bentaran. Oke, okay, siap. Yang ini tuh yang itu. Nah, itu depan. Oke, lanjutin om, mau ambil dulu dah. Mantap. Sorry nih, nyuruh-nyuruh. Kapan lagi? Ya jangan hujan dong. Oke. Okay.
Mantap. Itu buat di tunggu pasangannya ya. Oh iya. Jadi ya. Iya. Nah, jadi yang diambil tadi tiang yang sebelah kiri ya. Oke. Ini dia. Tinggalan, bro. Di mana sih? Udah kayak Kang Ledeng ini. Udah jadi, ya kan? Gampang kan, bentaran doang jadi. Oke. Siap. Nah, udah kebentuk kan? Nah, lihat. Ini bentukannya ya. Tinggal masang akriliknya aja nih, Bang. Mantap. Ini ganggu gak sih? Mau gini lagi. Kalau dicabut enggak bisa jemur. Tinggal lah sini. Oke, ini better. Wow, ini nih hal ter-PR. Ini tinggal masang akrilik ya. Ini apa nih tuh? Iya, kalau kita jepit pakai ini, ke besinya tuh. Wah, oh, Oke. Untuk pojoknya dulu. Enggak apa. Kita bisa di-adjust dia. Oh, tinggal jepit gitu ya. Iya, tinggal jepit gini doang. Udah gampang banget, lalu moto produk apa segala macam. Enak gitu pakai ginian. Langsung clean. Biar Jos. Jos Marco Jos. Udah. Jadi. Simpel juga ya. Gampang banget. Simpel. Bisa dibawa kemana-mana pastinya. Dong, pasti dong. Ini kemarin kok foto mau bawa ini. Cuman ya resikonya bongkar pasang aja. Iya. Tapi lebih gampang, foto juga lebih bagus. Ini produk bisa dibeli di mana? Gua jualan. Ntar komen lagi kalau gua jualan. Belum masuk ya iklannya. Thank you.
Oke, habis. Yoi. Atas 3, kanan kiri 2. Bawah 3. Bawah 3 lagi. Iya. Nah, ini bisa di-adjust nih tuh. Ini dorong doang. Gitu, Om. Iya. Keras banget kayaknya. Ulek apa yang ngencengin? Nah, lu tinggal di bisa. Oh iya, betul. Tuh, mantap. Mana kan segini aja kali ya. Wah, ini enak banget nih kalau mau pakai ini buat foto produk, Bro. Mantap nih kayak ini. Turun. Tuh. Deketin dong, Bre. Mesti ya. Ser, ya kan? Clean nih. Deketin terus. Kalau wah, ya enggak. Udah enggak ada garis di sininya nih. Karena kan dia melengkung. Ya kan? Kalau pakai background biasa kan masih ada garis. Ada garis. Biasanya ini enggak ada. Jadi gitu. Jadi begitu. Apa sih namanya tutorial ya? Tutorial. Nah lah, gue nih cara masang tabletop tuh kayak gitu. Enggak susah sebenarnya, cuma ngikutin langkah-langkah buku manualnya aja. Makanya kalau beli apa-apa tuh baca buku manualnya. Sembarangin yeah. Gitu. Ini walaupun kita enggak ngerti nih. Iya apa sih tuh guancong guancong tuh? Kayaknya apa? Gue sih nggak ngerti lah gue ya kan. Tapi kita bisa lihat di sini-sininya step by stepnya. Betul. Beres kan? Memang harus berdua. Kalau sendiri agak susah. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Oke siap. Kita mau bikin foto apa pakai tabletop ini? Apa ya bang? Kira-kira ya? Banyak sih ya. Banyak. Banyak. Berarti tunggu di. Kita tunggu di video selanjutnya. Thank you.